Selamat sore pemirsa Poskota TV dan pembaca Poskota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam Talkshow Poskota membahas COVID-19, pelaksanaan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan. Talkshow Poskota kali ini kami laksanakan di Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat. Saat ini saya berada di taman halaman Kelurahan Kantor Wijaya Kusuma. Saya bersama Lurah Wijaya Kusuma, Ibu Novi Indriasari. Selamat sore, Ibu Novi. Selamat sore. Bagaimana, sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Novi, bagaimana kondisi terkini COVID-19 di wilayah Wijaya Kusuma? Ya, untuk kasus positif COVID di Kelurahan Wijaya Kusuma, alhamdulillah sampai dengan hari ini semakin menurun dan tinggal 35 kasus aktif. Selama ini Wijaya Kusuma pernah nggak masuk ke dalam zona merah? Untuk zona merah mungkin untuk RT. Untuk RT pernah, artinya zona merah ini kita klarifikasikan itu per zona satu RT itu lebih dari 3 bangunan. Itu dikategorikan merah. Yeah. Nah, untuk saat ini seluruh Kelurahan Wijaya Kusuma belum pernah untuk menjadi zona merah. Oke. Okay. Untuk pencegahan dan penanganan kasus, Bu. Untuk pencegahan upaya memutus mata rantai COVID-19 di Wijaya Kusuma ini, elemen masyarakat apa saja yang dilibatkan? Untuk sosialisasi, himbauan itu kita menggandeng ya, kolaborasi bekerja sama dengan seluruh unsur, yeah, baik tiga pilar ya, Bimas, okay, Babinsa, dan kita juga melibatkan unsur samping, FKDM, LMK, Karang Taruna, PKK, bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah, kita libatkan semuanya. Peran aktif mereka sangat nyata ya, Bu, ya? Dan, betul. Dan kelihatan hasilnya ya, Bu? Iya. Karena khususnya untuk tokoh agama, tokoh masyarakat ini kan mereka menjadi panutan ya, ketua RT dan ketua RW juga. Jadi kita mengajak mereka untuk sosialisasi setiap hari di mana saja dan media apapun kita pakai. Contohnya kita berada himbauan di pemukiman, di kampung-kampung padat penduduk, kemudian kita juga melalui suara pengeras masjid, musola, ataupun tempat ibadah yang lainnya, Hindu Pura, kita sampaikan untuk himbauan terkait dengan pencegahan COVID-19. Jadi edukasi dilakukan dengan berbagai aktivitas ya, Bu ya, betul, di mana saja dan melibatkan semua unsur masyarakat. Betul. Ya. Respon masyarakat sendiri bagaimana, Bu, untuk pencegahan ini? Sangat baik, sangat baik. Mereka lebih paham dan mungkin semakin mengetahui apa sih maksudnya memakai masker, apa sih maksudnya harus mencuci tangan dan menjaga jarak gitu kan, terkait ada beberapa masyarakat yang masih belum paham terkait COVID itu apa dan bagaimana bisa menular, sedangkan misalnya saya di rumah saja, tidak kemana-mana, tapi tetap saja tertular COVID. Nah, edukasi seperti ini, kita door-to-door, bahkan kita juga menggandeng tim kesehatan Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, ketika turun di wilayah dan ada masyarakat yang bertanya, kita langsung menjelaskan. Artinya respon masyarakat pun positif ya? Positif, iya. Artinya upaya pencegahan yang dilakukan wilayah Kelurahan Wijaya Kusuma ini tidak terlalu terkendala ya, iya, dengan dukungan dari masyarakat. Betul. Sekarang kalau upaya vaksinasi bagaimana, Bu? Kegiatan vaksinasi yang sudah dilakukan? Untuk pelaksanaan vaksin, alhamdulillah, kita punya puskesmas ya, PKC, Kecamatan Grogol Petamburan yang ada di wilayah kami, buka setiap hari untuk layanan vaksin dosis 1 maupun dosis 2. Kemudian kita juga membuka gerai-gerai pos vaksin yang bekerja sama dengan kepolisian, kemudian dari pihak swasta, yang mendekatkan pos vaksin tersebut ke wilayah-wilayah RW supaya masyarakat ini saat melakukan vaksin lebih dekat dan lebih mudah mobilitasnya. Apakah ada kendala, Bu, dalam pelaksanaan vaksinasi? Karena selama ini di banyak tempat, di beberapa tempat, ada warga yang enggak divaksin dengan berbagai alasan. Hmm. Ada yang alasannya mungkin karena termakan isu hoax dan lain-lain. Bagaimana, Bu, di wilayah ini? Ya, ada beberapa warga kami yang menanyakan, saya tidak mau divaksin Sinovac apa ataupun Astra gitu karena mungkin Astra lebih keras dan sebagainya. Saat mereka mengutarakan seperti itu, kita langsung memberikan penjelasan, kemudian kita edukasi dan memberikan pemahaman bahwa antara Sinovac dan Astra itu sama saja, bahwa kita vaksin itu untuk berupaya mencegah, artinya daya tahan tubuh kita mungkin lebih baik lagi dalam seandainya terpapar COVID-19. Artinya edukasi harus terus-terusan, betul, dilakukan oleh, iya, berbagai unsur untuk memberikan pemahaman masyarakat, iya, baik untuk pencegahan maupun pelaksanaan vaksinasi. Iya. Ya, itu memang
memang tantangan buat kita bersama. Betul. Ya. Apakah banyak warga yang terpapar di wilayah Kelurahan Wijaya Kusuma ini? Sampai dengan terupdate hari ini, 19 yang sedang melakukan isolasi mandiri. Untuk warga yang terpapar, iya, apa yang dilakukan wilayah Kelurahan Wijaya Kusuma untuk membantu mereka? Untuk warga yang melakukan isolasi mandiri, kita bersama gugus tugas COVID tingkat RT, kita melakukan pengawasan ketat terhadap yang bersangkutan dan termasuk kontak eratnya, yaitu anggota keluarganya. Terkait dengan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari selama mereka melakukan isolasi mandiri 14 hari, kita membantu kebutuhan sembako ya dari Dinas Sosial dan mungkin juga dari gotong royong dari Pak RT, Pak RW ataupun warga sekitar yang membantu. Artinya selain T3 dilakukan, iya, juga mereka dibantu untuk kebutuhan pokoknya. Termasuk untuk penyemprotan disinfektan pun rutin dilakukan. Jadi kebutuhan mereka juga dipenuhi, iya, selain juga kita melakukan penyemprotan lingkungan, kemudian iya, melakukan T3 ya. 3T ya. Itu juga melibatkan semua elemen masyarakat. Betul. Untuk khususnya untuk tracing ini kita kan juga menggandeng dari tim Puskesmas Kecamatan Luwu Petamburan. Ketika kontak eratnya ditemukan akan diarahkan untuk melakukan tes swab. Ya, tes swab apakah dari anggota keluarga atau kontak eratnya itu terpapar COVID ataupun tidak. Sehingga kita bisa melakukan tindakan secara cepat agar itu tidak meluas atau tidak menyebar. Baik Bu Lurah, kondisi terkini di Jaya Kusuma saat ini sudah zona kuning atau oranye, Bu? Sekarang zona kuning. Iya. Kita berharap COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Bukan hanya di wilayah Kelurahan Wijaya Kusuma, tapi juga di seluruh Indonesia. Amin. Karena kita ingin segera aktivitas kita kembali normal. Amin. Tentunya semua bisa terwujud dengan peran serta seluruh elemen masyarakat. Baik pemirsa Poskota TV dan pembaca Poskota, demikian bincang-bincang kami dengan Lurah Wijaya Kusuma, Ibu Novi Indriasari. Kita semua berharap COVID-19 di Indonesia ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.